Kota Depok mengadakan simulasi pilkada di alun-alun Kota Depok. Kegiatan tersebut dihadiri oleh gabungan TNI, Polri, Pemadam Kebakaran, serta masyarakat Kota Depok. Simulasi dilakukan dengan menggunakan APD protokol kesehatan COVID-19. Simulasi dilakukan untuk menangani masyarakat lanjut usia, disabilitas, dan tunanetra. Untuk keamanan pilkada di alun-alun Kota Depok, diturut sertakan tim Jaguar dan tim Raimas Reborn. Para Kaptimas yang itu nanti akan ditampung dan Kapolres yang akan mengambil keputusan di mana titik yang harus diamankan nanti. Pak, kalau terkait antisipasi adanya gejolak dari pendukung gitu misalnya, seperti apa, Pak? Ya, antisipasi dari gejolak tentunya kita selalu membangun komunikasi, ya, dari pihak Polres, Kaptim selalu membangun komunikasi dengan para pasangan calon supaya mereka bisa menuntaskan apabila memang ada hambatan-hambatan dari Kapolres. Dari Depok, Jawa Barat, Jan Yuwanita dan Putri Tribrata TV, Salam Tribrata.